Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ibu bapa yang hadir hari ini, khususnya pada parents 6 tahun kerana sudi menyokong program kita Graduation to Joy 2023 yang telah pun berlangsung di PPAS Daerah Gombak, Bandar Baru Selayang. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kerana sentiasa berada dengan anak-anak untuk menyokong setiap program yang dijalankan. Saya nak juga nak minta maaf atas kekurangan hari ini yang akan datang. Semoga kita berjumpa lagi, dan Cika juga nak mengucapkan all the best kepada semua student success yang nak memasuki ke tahun 1 tahun depan. Masih rajin-rajin, rezeki kita akan berjumpa lagi. Pandanglah manis alam. Saya Teacher Ayu, Teacher yang ajar 6 years tahun ni, 2023. Terima kasih untuk semua parents yang dah percaya dekat saya, percaya dekat pihak TJ, hantar anak semua. Terima kasih banyak-banyak bagi peluang kat saya untuk mengajar anak-anak juga. Terima kasihlah dalam segala urusan semua yang melibatkan Tinker Joy. InsyaAllah kalau ada masa lagi, kita akan jumpa lagi, insyaAllah. Terima kasih. Saya cakap good luck untuk semua 6 years. Terutama Aish, jangan dekat-dekat. Assalamualaikum, saya Teacher Aida. Untuk semua 6 years, good luck pada masa akan datang. Semoga maju jaya. Jangan akan-akan dekat sekolah baru. Yang penting, jangan nangis. Saya daripada management, Teacher Afi, ingin ucapkan ribuan terima kasih sebab bagi memori yang bermakna untuk 2023. Jangan nangis waktu masuk persekolahan baru nanti darjah 1. Make sure untuk buat kawan yang baru selain daripada kawan lama. Saya Teacher Fana. Good luck untuk semua 6 years. Semoga berjaya dunia akhirat. Ini Tinker Joy. I tengok ada banyak aktiviti, bukan sekadar belajar sahaja. So that's why we choose Tinker Joy. Dengan kawan-kawan, teacher-teacher, surrounding environment semua. So dia memang banyak dia in term of akademik, agama. Kita orang memang tak ada doubt langsung lah nak pilih Tinker Joy. Teacher dia semua muda-muda, baik-baik. Memang tak dapat dekat sekolah lain sebenarnya. Tinker Joy tu adalah askar pilihan pertama saya lah. So effort daripada teacher tu nampak bila dia nak mengajar perkembangan student. So kat situ saya macam saya tak salah pilihan lah. Sangat. Saya bukan tak pernah cuba tadika lain, tapi akhirnya anak-anak saya kembali kepada Tinker Joy. Dulu dia susah nak bercakap. Dia macam ada speech delay sikit lah. Bila dah masuk TJ tu, saya seronok tengok dia bercakap banyak. Dia punya vocab pun banyak. But then within 3 months je, dia dah boleh baca the whole storybook. So that is a big achievement unlocked for her lah. Dia masa 5 tahun masuk memang tak tahu membaca. Tengah-tengah tahun saya dapati dia dah pandai lah membaca. Dari segi matematik pun dia cakap amazed that dia boleh baca dalam at the age of 5. 10, bagi 2 ke 10 lah. 10. Full lah, 10 lah of course. 10 per 10. 100? Saya memang rate 10 lah. Kepada mana-mana parent, you memang kena try Tinker Joy, and saya yakin anda akan terus cinta Tinker Joy.